Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hiyo friends, welcome back to my channel. Semuanya, jadi kali ini aku mau Shopee haul lagi karena udah banyak banget yang nagih dari kalian buat aku ngelanjutin Shopee haul room decor yang serba putih itu. Yap, jadi sekarang kita masuk ke Shopee haul room decor yang part 4. Nah, buat kali ini udah aku belanja sebanyak ini, sebesar ini. Nanti aku bakal tahu ya, kasih tahu ke kalian besarnya paket ini gimana. Ini super besar banget sih, berat juga tuh, gimana ya? Ya gini lah, pokoknya ini berat banget. Tuh. Yap, di sini dari lakbannya aja udah kelihatan aku cuma belanja di satu all shop, nama itu Aunes ya. Nanti aku bakal taruh linknya di description box juga, link toko sama link barang-barangnya. Jadi kalian tinggal cek aja. Tapi sebelum kita lanjut ke videonya, kita unboxing bareng-bareng. Jangan lupa buat di like, comment, dan subscribe. Kenapa kalian wajib buat subscribe? Karena setiap bulannya aku bakal ngadain mini giveaway. So buat kalian jangan lupa buat di subscribe dan nyalakan tombol loncengnya. Guys, jadi kita langsung buka aja si paketnya. Aku pakai pisau makanan BTW karena gunting aku hilang. Oh no. Ya, siap, kita buka dulu, oke? Okay? Gila, ini tebel banget. Wow. Pengemasannya super bagus banget, kayak gila sih. Aunes ini terdebes banget. Aku udah keberapa kalinya belanja di sini. Buka. 2000 years. Oke, udah aku buka paketannya. Dan ini tuh ada 3 kardus, 1 2 ya, dan satunya 3. Ini berat semua. So, aku bakal buka yang ada di kardus ini dulu. Ini ada beberapa barang. So, aku mau nunjukin satu persatu kalian. Kalian bisa lihat dulu gambar yang ini. Nah, jadi di situ aku beli lampu gitu. Ini lampunya cute banget tuh. Sesuai dengan gambarnya. Jadi dia tuh kayak awan-awan ada smile-nya gitu. Lucu. Pokoknya yang lucu ya harus dibeli. Gak juga, deng. Nah, jadi ini. Tuh, ini ukurannya kalau nggak salah 10 meter. Sumpah cute banget dong. Tuh, dia tuh kayak awan-awan gini. Nanti aku juga bakal cobain, tapi sayangnya di sini tuh harus pakai baterai. Harus dipasangin 2 baterai gitu. Jadi ini kayak nggak perlu kita colokin ke stop kontak. Jadi cuman isi baterai aja. Nanti ini udah bisa ada tombol on sama off itu nyala gitu. So, kita bakal cobainnya. Jadi aku bakal taruh si baterai dulu di sini. Ini untuk harganya murah banget, cuma 60 ribuan doang. Sumpah ini juga so cute banget gitu. Jadi bisa buat lampu tidur dan lampu apapun lah pokoknya ya. Aku bakal cobain. Oke, guys, ini aku matiin lampunya sengaja biar kita lihat. Nah, ternyata dia nyala juga. Ini warnanya tuh warm putih ya gitu. Jadi kayak putih sendu gitu. Ini bagus banget. Ini enak kalau misalkan buat tidur lampu kayak gini tuh. Gitu. Dan ini berfungsi. Nanti aku bakal taruh di kamar aku atau kamar adik aku. Gini, gengs. Oke, yang selanjutnya aku juga beli apa nih? Penjernih dan pelembab USB ruangan. Nah, jadi ini tuh kayak buat ngelembabin ruangan gitu. Kan bisa dulu gambarnya. Dan ini super cute banget tuh. Jadi dia tuh gambarnya apa ini? Kucing gitu. Ini aku beli soalnya dia warna putih, terus juga lucu gitu. Dan aku bakal buka. Tuh, oh my god, lucu banget. Tuh. Lucu. Jadi ini tuh kayak buat pewangi ruangan gitu, pelembab ruangan gitu. Jadi nanti nih keluar semprot-semprot gitu loh, kayak udaranya gitu. Gitu, lucu banget seriusan. Tuh ada buat kabel USB-nya. Cute banget. Gitu, guys. Jadi nanti juga kalian bisa ngecas ini. Tuh, ini ada
buat cestanya. Kita dapat kabelnya juga, super lengkap banget. Ini harganya juga worth it, Rp97.700. Tapi saya tiba-tiba lupa, 97.700 perak. Gitu doang. Gitu guys harganya. Nah, nanti aku bakal cobain juga. Oke, tadi aku udah baca, jadi ini tuh caranya kalian puter ya kepalanya ini. Nah, terus kita taruh air dulu di sini, terus ditutup lagi, dan nanti kita tinggal pencet si tombol ininya. Gitu, gengs. Nah, gitu, nanti tinggal kita pakai airin aja buat ngelembabin ruangan kita. Lucu banget sih sumpah, ini kayak multifungsi banget gitu. Gitu. Next ya, ke selanjutnya. Selanjutnya yang ketiga, ini aku suka banget. Aku beli timbangan badan, kalian bisa lihat gambarnya. Ini apa ya namanya? Timbangannya sih timbangan biasa gitu. Cuman ini aku pilih warna yang kayak apa sih namanya? Ada pinknya gitu. Ada pink sama ada hijaunya, birunya, sorry gitu. Kita buktikan apakah sesuai gitu ya. Ini karena aku butuh timbangan juga sih. Kita buka. Tadaa! Wow, apa itu? Kita dapat baterai juga. Oh. Ya. Dan ini. Nah, ini aku ambil warna kayak ada pink sama birunya gitu. Sebenarnya ini banyak banget pilihan warnanya, cuman aku ambil yang ini. Terus juga kita dapat baterai nih. Tuh, dapat baterainya. Biasanya aku kalau beli timbangan gak dapat baterai, tapi ini dapat baterai, lumayan worth it lah. Ini untuk harganya Rp89.900, ini harga pasarannya emang kayak gitu ya, Rp89.900. Dan ini super beauty banget, warnanya galaksi gini, pink, putih, biru gitu, so cute banget ya. Jadi ini nanti aku bakal pakein si baterainya. Oke, timbangannya dicoba dulu, ayo coba. Dan berfungsi nggak? Ayo. Tada, berfungsi. Ini temen aku ya, 46,70. Jadi itu ada koma-koma, jadi lebih detail gitu geng. Super cute. Udah gitu, jadi berfungsi ya. Oke, selanjutnya ini aku kayak beli apa ya namanya, kayak lemari kecil gitu. Kalian bisa dulu gambarnya. Nah ini, dan ini wujudnya. Sumpah packagingnya bagus banget nih, ada merek Owness-nya. So aku bakal buka dan kita rakit ya. Gini. Nanti deh, nanti dulu biar hemat waktu. Aku kasih tahu dulu harganya. Ini harganya tuh cuma Rp95.000 doang. Dan ini menurut aku pengemasannya terbagus banget. Aku paling suka beli lemari kayak gitu tuh, atau rak-rak apa aja kosmetik aku belinya di Owness. Soalnya dia tuh dapat skrupnya kayak gitu. Jadi lebih awet dan lebih kenceng gitu saat apa sih namanya, saat makainya tuh. Aku pernah beli kan di toko lain, dia tuh gak dapet skrupnya kayak gitu. Sumpah itu baru berapa hari aja tuh udah kayak copot-copot gitu semuanya. Gitu, ini aku bakal rakit dulu ya gengs. Nanti aku bakal kasih tahu. Tuh bagus banget, aduh. Bagus banget sumpah pengemasannya. Kita rakit. Oke, ini udah aku rakit gengs. Dan jadinya kayak gini. Tuh. Jadi ini tuh bisa buat tempat tisu gitu ya. Nanti ini taruh tisu di sini, terus keluarnya sini. Dan ini bisa jadi tempat apa gitu, kalian misalkan naruh sabun-sabunan, atau di sini bisa jadi tempat mukena juga. Terus di sini kayak kalian gak usah pasang ininya, terus nanti jadi tempat nih kayak gini, jadi tempat Al-Quran juga bisa gitu. Ini super multifungsi banget gitu gengs. Nih ya. Oke, yang terakhir. Nah, ini aku beli kayak gantungan buat baju gitu. Minimalis banget lah pokoknya. Ini aku pilih warna putih. Dan ini sumpah super gede banget. Aku bakal ngerakit dulu ya. Dan ini juga sama banget sama kayak tadi. Apa sih namanya? Pengemasannya super bagus banget. Ini aku kasih tahu harganya. Aduh, HP-nya di bawah banyak. Nih, harganya itu. Harganya itu Rp134.200 perak. Dan ini worth banget sih guys, untuk pengemasan yang bagus. Dan gila sih, pengiraman juga super cepat gitu. Gitu, kita buka ya. Butuh si pisau. Two
10,000 years. Oke teman-teman, ini udah ya, udah jadi. Ini contohnya aku gantungin beberapa baju aku tuh. Sumpah, ini jadi kalau misalkan kalian tinggal rapihin aja, ini bagus banget. Tuh ya, sumpah. Ini bisa banget misalkan kalian mau dekor kamar minimalis nih, ini tuh butuh banget. Kayak ini tuh, terus juga murah banget. So, kalian bisa order langsung di Aones ya, gengs. Aku taruh linknya di description box, oke? Dadah! Okay, guys, nah jadi segitu buat Sophia Hall Room Decor Serba Putih part 4-nya. Nah, ini aku rekomendasiin banget. Aku udah keberapa kalinya belanja di Aones Official. Nanti aku bakal taruh linknya di description box dan aku bakal taruh namanya di sini ya, di samping aku, karena wajib banget buat kepoin Aones, apalagi nanti saat Shopee 12-12 pasti Aones tuh bakal ngadain diskon besar-besaran banget. Jadi kalian jangan lupa sekarang nih, misalkan kalian tertarik dengan barang-barang yang aku beli, masukin aja dulu di keranjang kalian, di troli kalian di Shopee. Nah, nanti pas 12-12 baru deh kalian check out karena pasti banyak banget diskonnya gitu. Jangan lupa buat kunjungi Aones Official. Dan aku ucapin makasih buat kalian udah nonton. Jangan lupa ya buat di like, comment, dan subscribe, dan share ke seluruh sosial media yang kalian punya. So, thank you for watching and see you next my video. Dan jangan lupa buat bahagia. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.